kerajaan terus peka kepada rungutan ahli dan cetusan pendapat dari ahli-ahli yang berhormat sendiri tentang syarat-syarat yang terlalu ketat. Contohnya, ahli yang sudah berhenti mencarum beberapa tahun tetapi masih mempunyai simpanan namun tidak layak untuk membuat pengeluaran dari akaun satu. Ada pula ahli yang tidak hilang pekerjaan tetapi gaji, allowance atau overtime telah dipotong dengan ketara hingga menjejas kemampuan mereka menampung pembelajaran diri dan keluarga. Mereka juga merungut kerana tidak layak memohon. Kerajaan mendengar semua ini. Seperti yang saya sebut, setiap langkah melibatkan pengeluaran KWSP perlu dilakukan dengan penuh tanggungjawab kepada amanah yang dipikul adalah untuk semua ahli, baik mereka yang mahu mengeluarkan dan juga bagi ahli yang tidak mahu. Akhirnya adalah tanggungjawab kerajaan untuk mencari titik keseimbangan di antara keperluan pengeluaran hari ini dan keselamatan persaraan untuk hari esok. Justru, setelah saya berbincang lanjut dengan pengurusan KWSP pagi tadi, sukacita diumumkan bahawa program AIS HINA kini dibuka dan diperluaskan kepada semua ahli yang terjejas pendapatan mereka. Terima kasih, Menteri. Tidak kira sama ada disebabkan hilang pekerjaan ataupun telah terkurang pendapatan mereka tahun ini, ahli tersebut layak memohon untuk membuat pengeluaran dari akaun satu. Tanpa mengira sama ada ahli tersebut bekerja sektor formal atau bekerja sendiri, tanpa mengira ahli aktif mencarum atau tidak, selagi terjejas pendapatan dengan ketara, bolehlah mengeluarkan simpanan dari akaun satu KWSP. Dari 2 juta ahli yang layak sebelum ini, AIS HINA kini kita buka kepada lebih 8 juta ahli. Terima kasih, Menteri. Tambahan pula, setiap ahli yang sebelum ini dibenarkan mengeluarkan sehingga RM9,000, kini boleh mengeluarkan sehingga RM10,000. Perlu memohon di dalam talian atau hadir di mana-mana pejabat KWSP. Tunjukkan sahaja bukti mengenai kehilangan pekerjaan, notis, cuti tanpa gaji, potongan gaji, allowance atau OT maupun pengurangan pendapatan jika bekerja sendiri.